Halo sahabat Kankan, welcome to channel Kankan Indonesia, grosir mesin dan alat teknik. Kali ini saya berada di pusat kota Semarang, tepatnya di Taman Indonesia Kaya. Pada video kali ini saya akan bahas mesin gerinda atau orang biasa sebut mesin potong keramik atau gerindo. Oke, di sini mungkin dari kalian sudah banyak yang tahu apa itu fungsi dari gerinda. Pada umumnya digunakan untuk memotong besi atau memoles besi. Sebetulnya masih banyak lagi kegunaan dari mesin gerinda, seperti untuk memotong keramik, memotong kayu, mengamplas, dan lain-lain. Penasaran dari kelanjutan video ini? Jangan lupa subscribe dulu ya, karena dengan subscribe Anda telah membantu channel ini untuk maju dan terus berkembang. Oke, di sini saya pakai mesin gerinda Ocel GT091. Mesin ini sangat best seller sekali di Kankan. Selain itu juga banyak review positif dari mesin gerinda Ocel GT091. Jadi pantas banget kalau di Kankan jadi best seller. Oke, langsung saja, nggak usah lama-lama. Saya akan pakai mesin gerinda Ocel GT091 ini dengan berbagai macam peso yang ada di depan saya. Yang pertama ada peso potong keramik, lalu ada batu poles untuk besi seperti ini, lebih tebal ya kalau tak poles. Lalu ada potong besi yang tipis, ini buat potong. Lalu akan saya gunakan pakai ini untuk mengamplas ya, seperti ini. Lalu yang terakhir saya pakai peso potong kayu. Nah, kebetulan sekali di Kankan lagi ada promo Oktober Fiesta. Dengan membeli satu unit mesin gerinda GT Ocel 091 dengan harga Rp229.000 dapat bonus 1 peso potong kayu 4 in atau 10 piece peso potong besi 4x2 Ocel. Di sini saya akan mencoba gerinda Ocel GT091 dengan menggunakan peso keramik Ocel model turbo, yang model batik ini ya. Oke, yang pertama kita lepas penjepitnya dulu. Kita pasang, jangan kebalik ya, ini ada tanda panahnya. Di mesin gerinda juga ada, jangan sampai kebalik. Ini yang ada tulisannya kita taruh atas. Jangan lupa pakai ring. Lalu kita pasang penjepitnya kembali. Atau juga bisa, kalau nggak pakai ring, biasanya ada peso ringnya hilang, kita tinggal balik penjepitnya ini. Kita tinggal balik, kita pasang. Jadi nggak perlu pakai ring. Ini ya juga dibalik ya, biar kencang. Seperti itu, lalu kita kencangkan menggunakan kunci. Jangan lupa kita tahan belakang. Oke. Oke, yang kedua saya akan menggunakan batu poles. Saya akan lepas dulu. Sama seperti tadi, kalau ini harus dibalik lagi karena ini asnya kecil.
lubang asnya kecil, tadi juga perlu pakai ring. Kita gunakan yang sebelah sini. Lalu kita kencangkan pakai kunci ya. Siap digunakan. Lalu berikutnya saya akan menggunakan pisau potong besi. Hampir sama dengan yang ini. Cara pemasangannya pun sama. Kalau yang buat potong yang tipis ya. Lalu kita kencangkan. Oke, mesin sudah siap digunakan. Lalu berikutnya saya akan menggunakan buat ngamplas ya, seperti ini. Kita lepas dulu. Kalau pakai ini kita lepas semua aja. Ini tinggal diputer di sini ya. Nah, seperti ini sudah bisa buat mengamplas. Yang terakhir saya akan gunakan pisau potong kayu. Kita tinggal lepas saja. Jangan lupa kita pasang penjepitnya lagi. Untuk arah panahnya kita ikuti ya, jangan sampai kebalik. Jangan lupa pasang ring, lalu pasang penjepitnya. Oh ya sobat, ini kalau mesin gerinda ini maksimal untuk pisaunya besarnya 4 in ya. Jadi lebih dari 4 in itu nggak bisa. Nah itu tadi sobat KenKen, kegunaan lain dari mesin gerinda Ocel GT091. Kalau sobat KenKen punya ide lain, ketik komen di bawah ini ya. Anda bisa mendapatkan mesin ini dengan mengunjungi outlet KenKen terdekat yang berada di KenKen Semarang, KenKen Kudus, dan pick up point KenKen Surabaya. Atau kalian bisa belanja via online melalui website resmi kami di www.kenken.id. Juga bisa berbelanja melalui marketplace yang ada di deskripsi di bawah ini. Sekian video dari saya. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, komen, dan share video ini ya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami tiap minggunya. Sampai jumpa!